gimana ya? Iya. Dan mungkin hari ini percepatan dengan haul almarhum undang 10 mungkin sebagai tanda juga mengingatkan kesini juga setiap tahun juga. Nah, cara mengingat almarhum untuk cara mengingat Pak Haji untuk almarhum seperti apa udah 10 tahun? Ini cara mengingat saya tadi nanya saya ke saya ya? Iya ke saya. Cara mengingat saya almarhum ini wasilah daripada teman-teman media ini. Jadi teman-teman media salah satu pengingat haulnya almarhum. Iya. Pengingat miladnya almarhum, pengingat kebaikan-kebaikannya almarhum teman-teman media ya, semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sampai saat ini pun seorang pun ya seharusnya memang kami bersamaan ya, cuman karena memang ada berbagai macam kegiatan yang memang berbeda waktu ya, karena ada kesibukan masing-masing. Jadi ya begitu. Nah, Umi sekarang, saya satu hari kemarin, dua hari kemarin Umi pipik ya, kalau nggak salah sama Adiba. Keluarganya dari Semarang. Nah, jadi, kita, saya Umi dan yang lain kebagian hari ini, hari keempat pas, ya. Pas hari meninggalnya beliau. Ya, pas hari, tanggal. Tanggalnya, pas tanggal, ya, tanggal. Ya, tanggal dan bulan. 26 April. Ini kan begitu. Sudah begitu panjang, begitu lamanya ya sudah meninggalkan kita udah 10 tahun. Mungkin cara Pak Haji rindu dengan almarhum sendiri seperti apa? Dengan mungkin melihat ceramahnya atau seperti apa mungkin? Ya apa ya, banyak sih ya kalau dibilang yang buat kita kangen sama beliau tuh banyak. Cuman yang jelas daripada beliau ini, almarhum Uje ini adalah kebaikan ya. Pastinya kebaikan, kalau kami kan keluarga ya. Kalau kelebihan dan sebagainya kan samalah anak-anak Umi, nggak beda jauh. Cuman kebaikan-kebaikannya ini yang memang terus kita ingat gitu loh. Karena Uje ini diantara saudara yang ada memang orang yang apa ya, salah satu yang mempersatukan lah, mempersatukan antara anak-anak Umi, keluarga, ya, keluarga dan juga memang sebagai figur juga di keluarga besar kita semua gitu. Jadi kalau almarhum ada gitu kan, hadirlah dalam satu acara. Kumpul, insya Allah yang lain pada kumpul gitu. Dan juga anak-anak, ponakan dan sebagainya juga ya, salah satu yang mengidolakan beliau gitu. Mungkin karena mengidolakannya salah satunya itu tadi apa ya, ya bagi-bagi amplopnya kali salah satunya itu ya. Dan lagi yang kedua juga tangan beliau. Iya. Nggak hitung-hitungan orangnya. Dan lagi ya kalau beliau ngajak bercanda ya seperti beliau anak kecil gitu, contoh ngajak main time zone, jadi ikut main juga. Bisa kalau orang tua kan anak main ditinggal gitu kan, nah, dilihatin nggak, beli ikut main gitu kan. Nah, termasuk yang lainnya lah gitu, ketika bercanda. Tapi Ustaz tadi juga Umi sempat bilang kalau motor itu baru dijual tahun lalu. Itu memang kesepakatan dari keluarga tuh sebetulnya. Iya, sebetulnya untuk apa ya, melepas ingatan yang memang mungkin harus dilupakan kali ya. Eksiden ini kan ya bukan apa ya, salah satu yang membuat mungkin Umi atau Umi Pipik selalu teringat ya kejadian malam itu. Iya. Makanya dari keluarga kita putuskan ya udahlah, kita pindah tangankan lah gitu. Dan memang waktu itu juga sempat mau diserah terimakan kembali ke Abidar. Cuman waktu lalu ada suatu hal lah yang mungkin juga itu salah satunya ya, melepas ingatan ya. Iya, takut ingat melulu gitu ya, kan. Kalau motor sih udah sehat ya, motor udah normal. Udah lagi, normal. Udah cakep. Cuman itu tadi untuk menerimanya agak-agak berat lah. Siapa yang beli Ustadz, dan dijual ke teman atau emang ada ke ini? Ustadz Zaki, namanya Zaki Mirza. Terus lagi ada yang mau beli lagi tuh kan, siapa sih namanya, lupa tuh. Panji Petualang. Sekarang motornya sama Kang Panji ya, ada di Kerawang ya, Kerawang. Iya, pengen punya kenang-kenangan. Kalau harga standar lah ya, kita juga kebetulan waktu itu memang pesantren ada butuh juga iya. untuk apa ya? Pembangunan. Iya, untuk pembangunan, jadi ya lebih baik itulah kita jual, dan manfaatnya jualan ke almarhum pasti ada. Jadi sedekah jariahnya nyambung lah gitu ya. Mungkin dari kalau almarhum ke pesantren. Iya, jadi kalau motornya aja kan mungkin dipajang kayak apa juga kan nggak ada kurang manfaatnya kan, cuma bisa dilihat doang. Tapi kalau
kalau apa yang dari hasil penjualan itu kan kepake lah, kepake, ada banyak manfaatnya. Tapi Abizar dengan 86-nya, Abizar nggak ada komplain? Justru Abizar menolak ketika mau diserah terimakan, karena kan waktu itu Abizar sama Ustaz Zaki kan dibawa ke Kang Panji waktu itu kan. Nah, cuman Abizar hanya coba aja muter dua, kalau nggak salah dua kali dia pakai. Pertama waktu di pesantren pakai, kedua waktu di tempatnya Kang Panji. Tapi kalau kayak kan tadi Umi sempat bilang kalau baju-bajunya tuh kalau sudah diwariskan ke yang lain, mungkin kalau diwariskan ke kakak-kakak beradik atau seperti apa mungkin? Kalau baju lebih banyak dibagi keluar ya. Karena saya punya aja, maaf, dari beberapa helai, dari beberapa lembar tinggal satu kali ya. Ada minta. Jadi saya nggak tega juga orang datang dia ngimpi begini. Akhirnya kita lihat juga nggak tega, kita bagi, gitu kan. Sampai sekarang ini orang pada minta sorbannya, apanya. Saya bilang udah habis, nggak ada lagi kan gitu. Nah, waktu lalu terakhir tuh wagub masih Bang Reza Patria. Iya. Umi ada sorban tuh satu ya, dikasihkan ya, juga gitu. Karena Umi pikir kalau di rumah aja ditaruh gitu kan kurang manfaat ya. Mungkin kalau dengan orang lain kan dipakai sholat, iya, dipakai ibadah, dipakai ceramah gitu kan. Doa-doa, iya, fatihah. Banyak sebetulnya, ada beberapa juga gitu. Sampai ya dari daerah lah gitu, minta pecinya apa. Ya kita lagi ada, selagi ada kita kasih. Tapi Pak Haji dan Umi masih sering diimpikan oleh almarhum kah atau seperti apa? Kalau Umi sih memang belum lama mimpi ya. Almarhum datang pakai baju krem muda, agak putih-putih gitu kan, sama itu celananya satu setel sama pecinya. Dia mesem aja, mesem kayak orang gembira lah. Alhamdulillah. Gak ada ucapan mungkin dalam mimpi mungkin? Gak ada. Emang kalau mimpiinnya atau kita dapat mimpi yang meninggal itu jarang dia ngobrol. Jarang. Kalau saya sebelum Ramadan, jadi saya ada di bawah semacam kayak perkampungan, diajak naik ke atas, dan tapi bentuknya jalanan. Cuman dari atas itu dia cuma lihat gitu doang. Jadi rupi-rupi orang lah, rupi-rupi orang kayak di pasar apa demokonya rame dah gitu, cuma nunjuk itu aja, nggak ini sih nggak ngomong terlalu banyak. Iya, cuma lihat tuh gitu doang. Tak Allah alam ya, seperti apa saya juga nggak butuh ngerti karena memang nggak sempat nanya juga sama orang-orang yang lebih ngerti ya masalah itu. Cuma saya pikir udah ketemunya sama beliau aja sudah girang, sudah suatu yang luar biasa lah gitu. Sebagai tanda juga memperingati juga ya Ahul, kayak mungkin ditanda juga nggak sih. Paji kamera Paji. Ya, ini soalnya live nih. Ini master nih. Oke. Dan doa untuk almarhum. Ya, doanya untuk almarhum yang 10 tahun tetap yang terbaik, juga untuk ayahanda, kakek, nenek semua lah. Saudara kita ya yang sudah. Yang ada di sini terutama nih kan kuburan keluarga Umi. Itu kakak sama keponakan yang baru meninggal. Itu orang tua Umi, kakeknya Uje, kakeknya Uje Deki, yang ono kakaknya Uje, yang nomor satu anak Umi tuh, sama adik Umi yang paling kecil itu ada di situ juga. Belah sana kakak juga ada satu lagi. Akan ada acara selamatan pengajian gitu nggak sih di hari ini? Rencana saya mau buat kemungkinan, insya Allah ya, doanya juga pemirsa semua yang ada dimanapun berada. Mau doanya juga insya Allah kami akan laksanakan kembali kemungkinan di akhir Mei. Rencananya memang di pertengahan ya, cuman melihat waktu dan kondisi juga masih belum memungkinkan, ya kemungkinan akhir. Nah, rencana memang kita mau bikin akbar, cuman kan melihat kondisi sekarang ini aja sudahlah. Yang jelas sih insya Allah, Allah izinkan nih semua, ya kita mau menghadirkan paling tidak 8-10 ribu jamaah gitu. Kalau tempat kita masih tentatif, karena gambaran kita ada di satu tempat, cuma tempat itu kan lagi bermasalah ya gitu. Jadi kita cari tempat yang lain, dan insya Allah nanti kalau memang Allah jadikan ini semua ya, nanti rekan-rekan media kita informasikan juga jamaah yang lain ya, biar bisa terus serta hadir mendoakan bukan hanya pada UJ tapi untuk keluarga kita semua yang telah tiada, dan pastinya
saya pribadi mewakili keluarga besar Uje, ya keluarga tetap akan mengundang Umi Pipik, Adiba, Abizar dan yang lainnya keluarga untuk hadir, karena ini acaranya acara kita bersama, termasuk acara orang-orang yang selalu sayang dan cinta kepada almarhum Ustaz Jaafar Bukhari.